Pemirsa, 6 pelaku teror geng motor yang menewaskan 2 remaja di Matraman, Jakarta Timur diringkus petugas. Sementara itu, perkelahian antar teman gara-gara utang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Polisi meringkus 6 pelaku geng motor yang menyerang 2 remaja hingga tewas di Jalan Layang Pemuda Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Para pelaku ditangkap di kawasan Pulau Gadung dan Duren Sawit dengan barang bukti celurit. Dengan tawuran yang terjadi kemarin sekitar pukul 5 pagi, ya, di mana memang mengakibatkan satu orang meninggal di tempat dan satu orang lagi meninggal di rumah sakit. Ya. Dalam waktu yang sangat cepat, kita langsung mendatangi TKP dan langsung melakukan penyelidikan terhadap para pelaku. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Ya, usai sudah kebersamaan kita dalam Ayu Sore hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri. Dan saya Fandi Asip undur diri, tetap jaga kesehatan. Selamat sore dan sampai jumpa. Mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi. Cerah mentari dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana kelak sambut pagi dan cerah mentari.